Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani biulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Adurun Nafis karya Syekh Nafis Al-Banjari, ulama Nusantara abad 18. Nanti dilanjutkan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, yaitu karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi sekitar abad 13. Ya. Mudah-mudahan dengan mengkaji dua kitab ini dapat memberikan pencerahan pemahaman kita tentang ilmu-ilmu hakikat yang sesuai dengan dasar-dasar di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Sebab kedua kitab ini menjadi rujukan ilmu-ilmu hakikat. Namun seringkali orang-orang yang memahami ilmu hakikat, apabila dia tidak memahami secara utuh peta keilmuannya, peta prakteknya, seringkali menimbulkan salah paham. Nah, ketika salah paham, ini akan menyebabkan salah praktek. Dan ketika salah praktek, pasti akan menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Padahal yang sesungguhnya ilmu ini adalah ilmu hak, ya. Kalau dipahami secara utuh dan benar, insya Allah tidak akan menimbulkan salah paham. Sebelum membaca paragraf ya pada malam ini, yaitu sudah masuk ke halaman 18. Sebelum membahas ini, karena ada yang baru ingin menyampaikan peta keilmuan di dalam kitab ini. Kitab Adurun Nafis itu kitab yang sangat ringkas, yang isinya membahas tentang konsep Ahlu Kasfi. Jadi istilah Ahlu Kasfi ini istilah yang digunakan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, dan juga Syekh Nafis Al-Banjari juga menggunakan istilah ini. Nah, pembahasan di sini kalau di dunia akademik ya sering disebut dengan tasawuf falsafi. Gitu. Kalau di dunia torekoh ya, ini masuk pembahasan ilmu hakikat. Gitu. Jadi ada beberapa istilah ilmu hakikat itu di kalangan ahli torekoh, ahli tasawuf. Di kalangan akademisi disebut dengan tasawuf falsafi. Kemudian Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dan Syekh Nafis ini menggunakan istilah ahli kasfi, tauhidnya ahli kasfi. Apa itu tauhid ahli kasfi? Ya, supaya nyambung dengan pembahasan malam ini. Sebab kalau ujuk-ujuk saya bacakan ini baru ya, bagi yang baru mengikuti ini kayak ngawang-ngawang ini. Bahas apa ini gitu. Dalam kitab ini itu dikenal dengan istilah
4 konsep tauhid. Nah, jadi isi dari tauhid Ahlul Kasfi itu 4 konsep tauhid. 4 konsep tauhid ini yang akan mengurai dari aspek hakikat, dimulai dari tauhid af'al. Tauhid af'al itu apa? Tauhid af'al yaitu mengesakan semua perbuatan, ya, diesakan, dipandang, dikembalikan kepada Allah. Ini tauhid af'al. Apapun itu perbuatan yang ada di alam semesta, itu hakikatnya, ya, digerakkan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara hakikat. Itu. Nah, tauhid af'al ini untuk bisa memahami tentang hakikat perbuatan. Dalam ilmu tasawuf, ya, tauhid af'al ini sebagai salah satu tahapan awal untuk memahami dari 4 aspek tauhid tadi. Nah, tauhid af'al ini yaitu memberikan pencerahan kepada diri kita bahwa hakikat yang menggerakkan alam semesta, ya, semua adalah Allah. Termasuk yang menggerakkan semua hambanya, ya, Allah. Sehingga dalam ilmu Jawa itu ada istilah pewayangan. Nah, dalam pewayangan ini diibaratkan tentang hakikat perbuatan. Posisi hamba dalam hal perbuatan itu persis seperti wayang. Posisi hamba termasuk kita. Karena posisi kita sebagai wayang, ya, sehingga seluruh perbuatan wayang bagi yang sudah paham ini digerakkan oleh sang dalang. Ya, apapun bentuk gerakannya, apapun bentuk suaranya, semuanya digerakkan oleh sang dalang. Lah, perumpamaan pada wayang dan dalang ini sebagai salah satu pendekatan untuk memudahkan akal kita bisa memahami tentang hakikat perbuatan hamba. Hamba juga hakikatnya sama. Semua perbuatannya, ya, atas kehendak sang dalang. Itu. Namun demikian, terkait perbuatan ini, ya, harus dipahami secara utuh. Artinya, jangan sampai kemudian dicampur aduk dengan hawa nafsu. Contoh misalkan, karena dia meyakini semua perbuatan itu dari Allah, lantas dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dengan dalih ini kan digerakkan Allah juga. Nah, ini namanya salah kaprah. Ya, terkait dengan lintasan fahsak dan mungkar, itu tugas kita sebagai hamba di dalam Al-Quran, ya, harus memahami bahwa Allah tidak mungkin menyuruh fahsak dan mungkar. Kalau toh ada muncul bisikan untuk melakukan fahsak dan mungkar, ini berarti hawa nafsu.
Kalau itu hawa nafsu, ya wajib untuk dilawan, untuk dicegah. Nah, dengan pemahaman yang demikian ini sehingga tidak dicampur aduk gitu. Sebab banyak orang yang memahami hakikat seperti ini tanpa mendapatkan bimbingan ilmu yang utuh, akhirnya tadi dicampur aduk. Sampai akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, tapi disandarkan ya kepada Allah dengan mengikuti hawa nafsu. Jadi ilmunya, ilmu hakikatnya dibuat pembenaran atas hawa nafsunya, dan ini termasuk praktek yang salah. Itu. Nah, berkaitan dengan praktek hakikat itu cukup untuk dirasakan. Setelah kita paham tentang hakikat perbuatan, ya sudah dirasakan. Lesan dijaga, diam. Cukup yang tahu antara diri saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah untuk diucapkan. Sebab kalau diucapkan akan muncul satohat. Satohat itu kalam-kalam atau kalimah-kalimah, jika diucapkan bisa menimbulkan perdebatan. Jika diucapkan bisa menimbulkan permasalahan. Contoh misalkan ya, ada seorang copet ya. Kalau dalam pandangan ilmu hakikat kan pokoknya baik buruk semua dari Allah. Tapi melihat ada sang copet ditangkap ya. Kemudian karena tidak bisa menahan diri, lantas menggunakan argumentasi hakikat. Ya, begini juga Allah yang menghendaki. Nah, ini enggak boleh seperti itu. Karena Allah tidak menyuruh untuk melakukan yang fahsak dan mungkar. Yang menyuruh itu hawa nafsu. Hanya saja karena kamu tenggelam pada hawa nafsu ya, sehingga tidak menyadari bahwa itu sesungguhnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid af'al. Yang kedua disebut dengan tauhid asma ya. Tauhid asma itu mengesakan semua nama di alam semesta ini, termasuk nama kita, semua ya hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa? Ya iya. Misalkan nama saya Ali. Ali itu dari mana? Dari bapak saya. Bapak saya itu bisa punya inspirasi nama Ali itu dari mana? Kan dari ide yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Ali ternyata sudah ada di dalam Lauhil Mahfudz. Itu sehingga apa yang terjadi tidak bisa lepas dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika sudah nyata di alam semesta ini, pandangan kita yaitu senantiasa memandang, mengembalikan semua nama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di Al-Qur'an juga dijelaskan dalilnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan pengajaran kepada Adam soal nama-nama dan seluruhnya. Itu ya artinya hakikatnya nama semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tauhid sifat. Nah, tauhid sifat ini mengesakan bahwa semua sifat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tauhid sifat. Harus diyakini bahwa semua sifat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam prinsip Asy'ariyah ya, ada 20 sifat, sifat wajib. Nah, mustahil ada, jaiz ada.
Jadi bagi Allah memiliki sifat wajib 20, mustahil 20, jaiz 1. Nah, yang kita bahas itu sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah ada 20. 20 ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu disebut dengan sifat nafsiyah. Ya, sifat nafsiyah isinya apa? Wujud. Ya. Kemudian yang kedua, sifat salbiyah. Isinya apa salbiyah? Nah, sifat salbiyah ini sifat yang khusus untuk Allah. Selain Allah tidak punya, makhluk tidak punya. Nah, apa saja sifat salbiyah? Dari wujud sudah, mulai dari kidam, bakok, ya, mukhalafatu lil khawatisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ini sifat yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu sifat ma'ani. Ya, mulai dari kudroh, irodah, ilmu, hayat, samak, basor, kalam. 7 sifat ma'ani ini milik Allah. Lah, karena kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk, kita sebagai ciptaan Allah, di dalam diri kita ada ruh, ya, dan ruh ini yang menghidupkan diri kita, diri seorang hamba. Ketika ruh itu masih ada di dalam jasmani kita, maka bias 7 sifat ma'ani itu nyata di dalam diri kita. Jadi bias 7 sifat ma'ani yang milik Allah itu nyata di dalam diri kita. Contoh kudroh. Kudroh kuasa. Yang punya kuasa hanya Allah. Kita ini ibarat sebagai wayang tadi. Kalau toh kita bisa kuasa berjalan dari rumah sampai ke Arobani, ya ini semata-mata yang memberi kudroh itu Allah. Dan ini harus dipandang, dikembalikan kepada Allah. Karena selain ada kudroh, ada irodah, kehendak. Kehendak sampai bisa ngaji ke Arobani juga Allah yang menggerakkan. Gitu. Nah, sehingga ketika seseorang ya dibuka irodahnya, kemudian tiba-tiba pengen ngaji ke Arobani, kemudian digerakkan, diberikan sehat walafiat, akhirnya sampailah di Arobani. Ini irodahnya datangnya dari Allah, kudrohnya pun datangnya dari Allah. Itu. Jadi kita disuruh supaya memahami tentang hakikat diri kita. Oh iya, ternyata saya enggak punya daya upaya apa-apa. Karena kudrohnya milik Allah. Kalau enggak dikasih kudroh, ya enggak mungkin nyampe. Enggak ada irodah, enggak mungkin nyampe. Ya, contoh, orang enggak punya irodah. Keluar dari rumah, itu bisa kemana-mana. Tapi karena ada irodah, oh mau ngaji di Arobani, ya akhirnya diberikan kudroh oleh Allah, sampailah di Arobani. Ya. Kemudian selanjutnya kudroh irodah ilmu, ya ilmu. Ilmu ini sifat Allah. Ya, karena di dalam diri kita tadi sebagai makhluk, sebagai ciptaan, kita diberikan istilahnya tempat untuk bisa memahami ilmu, yaitu yang berupa akal, ya otak itu. Maka apapun ilmu yang kita pahami, ya itu sesungguhnya ya ilmu sumbernya dari Allah, ya baik ilmu syariat maupun ilmu hakikat. Ya, kalau toh kita diberikan anugerah bisa memahami ilmu syariat, yaitu sesungguhnya ya ilmunya dari Allah.
Seandainya kita diberikan rezeki juga bisa memahami ilmu hakikat, juga hakikatnya Allah yang memberikan ilmu itu. Maka di ayat Al-Quran, ya wa fauqa kulli ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada yang paling alim. Ya, terus juga dalam mukaddimah ngaji tadi, ya saya kutip ayat subhanama, ya maha suci Allah, ya la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, kami tidak punya ilmu apa-apa, illa ma alam tana, kecuali apa yang engkau telah berikan kepada kami. Ini sebagai pengakuan orang yang sudah memahami hakikat ilmu, ya, karena sesungguhnya yang punya ilmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memahami hakikat ilmu ini, ya pasti sikapnya tawadhu, ya, tidak merasa hebat, tidak merasa paling ngerti, karena paham bahwa hakikat ilmu semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kudrot, irodat, ilmu, hayat. Hayat itu hidup. Indikasi kalau jasmani kita hidup ya ketika masih ada ruh. Kalau masih ada ruh dari ujung rambut sampai ujung kuku, semua masih aktif, bisa merespon. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lesan bisa bicara, hidung bisa mengendus, ya. Kemudian tangan bisa meraba, kaki bisa melangkah. Ini kalau ada ruh. Tapi kalau ruh yang menjadi sumber kehayat di dalam jasmani kita, ruhnya itu diambil oleh Allah, maka semua yang ada di dalam diri kita tidak berfungsi. Mata, ya, ketika ruh sudah tidak ada, dibuka tidak bisa melihat. Telinga ketika diteriakin juga sama, tidak bisa mendengar. Lesan juga sama, ketika ruh sudah tidak ada, tidak bisa bicara satu patah kata pun. Gitu. Maka hakikatnya ketika ruh masih ada, maka seluruh organ tubuh kita bisa normal, dan itu pertanda bahwa di situ ada hayat. Dan yang memiliki hayat yang sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gak punya apa-apa. Hayat ini milik Allah. Itu. Hayat ini anugerah Allah. Selanjutnya setelah kudroh, irodah, ilmu, hayat sama. Ya, sama pendengaran. Ketika ruh masih ada di dalam diri kita, ya, secara otomatis telinga kita normal, ya pasti akan mendengarkan. Itu sama berfungsi. Basor melihat, mata bisa melihat. Kalam, ya, lesan bisa berbicara. Ini kalau ada sumbernya, yaitu hayat. Dan hayat sumbernya adalah ruh. Dan ruh itu min amri Rabbi. Nah, kalau kita sudah paham 7 sifat ma'ani ini yang hakikatnya milik Allah, karena kita ini sebagai hamba, hamba yang diciptakan oleh Allah, yang diadakan oleh Allah, dan diberikan ruh oleh Allah, maka bias 7 sifat ma'ani yang sesungguhnya milik Allah itu nyata di dalam diri kita. Maka kalau kita sudah paham hakikat, ya harus dikembalikan kepada sang pemiliknya. Kembali kepada Allah. Nah, bagi orang yang sudah terbuka pemahamannya, bisa memahami kudroh misalkan, la kudrota illallah. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Irodah, la irodata illallah. La hayata illallah, la ilma illallah, la sam'a illallah, la basoro illallah, la kalama illallah. Jadi akhirnya kita bisa menyadari, memahami bahwa semua adalah
milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita itu, kita sebagai hamba ini benar-benar la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ya, ini tauhid yang ketiga yang disebut dengan tauhid sifat. Nah, kemudian yang keempat, ya, supaya masuk pada pembahasan di sini tadi, yaitu tauhid dzat. Apa itu tauhid dzat? Tauhid dzat yaitu mengesakan semua zat, ya, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita melihat wujud alam semesta, wujud diri kita. Kalau kita lacak asal usulnya, itu pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ya, diri kita sekarang punya wujud, ya, dengan masing-masing. Coba kalau kita lacak asal usulnya itu, ya, sekarang wujud, dulu, ya, mundur ke belakang, dulu kita kecil, kemudian terus bayi, masih baru lahir, ya, di dunia, ya, tidak bawa apa-apa. Jadi saat kita lahir di dunia tidak bawa apa-apa. Kemudian sebelum lahir kita ada di rahim seorang ibu selama 9 bulan lebih. Coba di alam rahim kita bisa membayangkan tempatnya sempit, tapi kita tidak merasakan sempit. Proses di alam rahim juga berproses, ya. Sebelum 9 bulan ada 7 bulan, yaitu ketika ruh ditiupkan, ya. Sebelum 7 bulan sebelumnya berproses. 40 hari pertama itu dari nutfah menjadi alaqah, yaitu darah yang menggumpal, kemudian menjadi mudghah, daging yang menggumpal. Kemudian fakasaunal idom, kemudian, ya, setelah itu berproses ada tulang dan berproses, ya, menjadi wujud yang fi ahsani takwim. Kita lacak lagi, ya, asal usul kita. Berarti sebelum alaqah adalah nutfah atau sperma. Sperma asal usulnya dari mana? Min sulalatin mintin, dari saripati tanah. Saripati tanah yang kemudian kita makan buah-buahan, ya, akhirnya tersimpanlah, ya, di dalam diri kita, yaitu yang namanya nutfah tadi. Kemudian mundur ke belakang, oh, ternyata asal usulnya berasal dari minturobin, dari debu, dari tanah. Ya. Terus tanah ini siapa yang mengadakan? Ya, siapa lagi kalau bukan Allah. Itu. Maka ketika kita bisa berpikir, ya, secara istilahnya radikal, radikal itu dalam pengertian pemikiran yang sangat mendalam, melacak asal usul diri kita, oh, ternyata, ya, asal kita itu dulu dari, ya, nutfah sperma, kemudian dari sulalah mintin, kemudian selanjutnya dari tanah. Dan siapa yang menciptakan tanah? Ya, tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga alam semesta, langit, ya, bumi, bulan, bintang, matahari, semua dulu tidak ada. Allah lah yang mengadakan itu. Maka dengan pemahaman yang eksploratif, ya, dalam melacak asal usul, akhirnya kita bisa memahami, oh, iya, semua zat yang ada di alam semesta ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka hakikatnya tidak ada zat yang ada di alam semesta itu, ya semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengadakan. Ya, setelah pembahasan empat tauhid tadi, kalau itu diamalkan, ya biasanya pengamalan itu melalui ilmu toreko. Nah, setelah diamalkan, direnungi, ya, dipikir, ya, kemudian diamalkan dari tauhid af'al, tauhid asma, sifat, dzat. Kemudian lambat laun muncul, ya, tumbuh keyakinan. Keyakinan dari ilmu yakin. Oh ya, bisa memahami konsep keilmuan tentang tauhid af'al, tauhid asma, sifat, dzat. Secara ilmu yakin. Kemudian setelah yakin secara ilmu, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, nah, ternyata ya semua hakikatnya kembali kepada Allah. Itu mulai berproses menjadi ainul yakin. Kemudian berproses lagi setelah ainul yakin menjadi hakul yakin. Setelah sampai pada hakul yakin, nah disinilah keyakinan yang sudah tahqiq, yang sudah tidak goyah lagi tentang memahami hakikat wujud alam semesta ini. Ya, ketika menyatakan la maujuda illallah, itu sudah paham maksudnya. Nah, namun demikian, ya, mu'alif dan juga para sufi yang lain, jangan sampai ketika sudah memahami tentang hakikat wujud tadi sampai pada tahapan dzat, jangan dicampur aduk. Jangan menggunakan pemahaman ittihad. Ittihad itu apa? Ittihad itu menyatunya hamba kepada Allah. Bagaimana mungkin hamba ini makhluk menyatu dengan yang suci? Nah, ini ittihad ini ditolak oleh Syekh Nafis dan juga Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Hulul juga sama. Hulul itu apa? Menjilmanya Allah kepada hamba. Jadi Allah menjilma pada seorang hamba, kemudian hamba ini merasakan sebagai Tuhan. Ini juga ditolak. Nah, praktek yang direkomendasikan oleh para masyayikh yaitu dengan cara suhud. Apa itu suhud? Suhud itu memandang segala yang kita lihat, ya, segala yang kita lihat kembali kepada yang hakiki, kembali kepada penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi suhud itu mata lahiriah memandang, kemudian iktikotnya meyakini, memandang, mengembalikan kepada Allah, dan tidak diucapkan. Ya, jadi suhud itu praktek yang direkomendasikan. Ketika sudah paham empat tauhid, dipraktekkan, cukup dirasakan, ya, dengan teori suhud tadi. Nah, suhud ada dua model. Suhudul wahdah fil kasroh, memandang yang satu pada yang banyak, artinya memandang Allah sebagai zat yang menciptakan seluruh alam semesta. Ini disebut dengan suhudul wahdah fil kasroh. Kemudian yang kedua, suhudul kasroh wil wahdah, memandang yang banyak makhluk alam semesta dipandang dikembalikan kepada Allah. Jadi praktek suhud ini hanya dirasakan, bukan untuk diucapkan. Itulah. Maka apabila kita sudah lurus pemahamannya, ya, jangan sampai salah pemahaman ittihad hulul tadi, apalagi memahami tentang oh manunggaling kawula Gusti, ya, kawula menyatu dengan Gusti. Gusti, misalkan yang dimaksud Gusti adalah Allah zat yang maha
segala-galanya. Nah, ini tidak dibenarkan. Maka Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan juga Syekh Abdul Rauf As-Singkili ya menyatakan secara jelas, Ar-Rabbu ya Rabbun, Tuhan ya Tuhan, Al-Abdu ya Abdun, hamba ya hamba. Ini artinya tidak boleh dicampur aduk, seorang hamba kok ngaku Tuhan gitu. Jadi yang direkomendasikan dalam memahami ilmu Tauhid Ahli Kasfi ini yaitu dengan suhud, baik suhud suhudul wahdah fil kasroh maupun suhudul kasroh fil wahdah. Nah, kemudian sahdan, nah, ini baru nyambung supaya. Manakala merasa seorang akan tajalidat, ya, ketika seseorang sudah mulai merenung, berpikir tentang hakikat zat, ya, kemudian dia merasakan tajalidat, kenyataan zat, ya, akhirnya bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Niscaya lenyaplah ia di dalam laut ahadiyat wujud mutlak. Jadi kalau dia sudah memahami tentang tajallidat, maka akan lenyaplah, hilanglah, sirnalah di dalam lautan ahadiyat wujud mutlak. Ya. Ini. Jadi dia akan sirna, hilang dalam lautan wujud mutlak. Ini maksudnya ketika seseorang dalam memahami ilmu hakikat, ya, itu pemahaman teoritis itu perlu. Ya, kita ibaratkan laut, ya. Laut itu apa? Laut itu adalah kumpulan air yang sangat besar. Ya, zatnya apa? Air. Disebut laut karena jumlahnya tak terbatas. Hanya istilahnya disebut laut. Oke, setelah laut kemudian istilah lain ombak. Ombak itu apa? Yaitu air laut yang terkena angin kemudian bergelombang jadilah ombak. Zatnya ombak apa? Air. Kan sama-sama air, laut juga air, ombak juga air. Setelah gelombang itu bergerak ya dari tengah kemudian menuju pinggir, nah, di pinggir ini akan tersisa yang namanya buih, warna putih-putih itu. Buih ini kalau kita lihat zatnya, asal usulnya apa? Ya air itu. Nah, jadi zatnya sama, mulai dari istilah laut, istilah ombak, istilah buih. Zatnya sama air. Tapi kita harus proporsional ketika menyebut. Ya, jangan seperti orang mabuk. Kalau normal itu apa? Oh itu laut. Ini berarti normal karena dia bisa membahasakan secara syariat. Itu apa? Itu adalah laut. Karena definisi laut itu air yang jumlahnya tak terbatas. Tapi kalau orang yang mabuk, itu apa? Nah, itu air. Itu bukan laut. Laut zatnya apa? Air. Gitu kan. Nah, orang yang berdiri pada pandangan hakikat ya kemudian dizahirkan, ini yang tidak boleh. Gitu. Ini yang tidak boleh ya. Ketika komunikasi apa itu? Ya laut. Secara hakikat paham, memang hakikatnya laut itu adalah air. Begitu juga ketika lihat waduh ombaknya besar sekali. Nah, ini pakai bahasa syariat. Itu ombak besar sekali. Jangan mabuk. Waduh, airnya besar sekali. Padahal itu ombak. Nah, ini
Yang dilarang oleh para mu'alim itu mencampur aduk tadi. Ketika persoalan syariat dijawab dengan hakikat, ya tidak nyambung. Kemudian sama ketika melihat buih. Itu apa? Itu buih. Oh bukan, itu air. Kan hakikatnya air. Nah ini namanya orang lain mencampur aduk tentang hakikat air. Nah pengamalan yang proporsional tadi antara syariat, oh ini wilayah lahir, ya diucapkan secara lahir. Soal hakikatnya laut itu adalah air, ombak adalah air, buih adalah air, ini hakikat. Pemahaman yang cukup kita rasakan, kita tahu, tidak untuk diucapkan. Begitu juga ketika kita melihat alam semesta, lihat gunung, ya, lihat laut, lihat wujud diri kita, lihat tumbuhan, lihat berbagai macam makhluk-makhluk lain. Ya, kalau menggunakan bahasa syariat, ya sebutlah sesuai nama-nama yang ada. Jangan seperti orang mabuk, lihat laut itu apa? Allah. Lihat gunung apa? Allah. Lihat gelas Allah. Kenapa? Hakikatnya semua. Ini namanya orang mabuk, tidak bisa memilah antara syariat dan hakikat. Lah, praktek yang seperti ini itu sangat ya dilarang oleh para mu'alif, sebab bisa menimbulkan kontroversi dan menimbulkan praktek pengamalan yang tidak pas. Itu karena itu harus proporsional, ya. Maka Syekh Nafis menolak istilah ittihad dan hulul, dan juga istilah lain seperti manunggaling kawuloh gusti. Nah, secara hakikat cukup kita pahami, secara hakikat tidak untuk diucapkan. Kalau diucapkan ya rusak gitu. Karena ini ilmu hakikat itu ilmu rasa. Jadi tidak perlu istilahnya dipamer-pameri ke orang, tidak perlu untuk diumbar ke orang. Ya cukup hanya diri saya yang tahu dan Allah. Kalau komunikasi ya menggunakan komunikasi dengan bahasa syariat tadi. Nah, orang yang sedang mengalami proses fana tadi, fana itu hilang kesadaran, ya kemudian hilang kesadaran tentang hakikat wujud, yang dirasakan hanya semua kembali kepada Allah. Ini namanya tahapan fana. Nah, orang yang fana ini ibarat orang yang sedang mengalami proses syukur mabuk, tapi ini temporer, nggak selamanya. Seperti al-halaj itu temporer sebenarnya, menyatakan ana al-haq, karena itu proses rohani yang sedang bergejolak merasakan dasarnya ilmu hakikat. Ketika seseorang sedang dalam posisi fana ya tentang hakikat wujud, dia seolah-olah itu tenggelam dalam lautan ahadiyatullah, itu ya ibaratnya kalau orang mendefinisikan ada laut, ada ombak, ada buih, ini kan ketika di luar. Tapi ketika dia itu jebur laut tenggelam, ya sudah tidak merasakan apa-apa. Ini analognya orang yang dalam kondisi fana sehingga dia merasakan ya hanya wujud air yang ada. Itu. Nah, kondisi fana ini tetap harus terkontrol. Tidak boleh mabuk sembarangan. Nah, di dalam kondisi yang fana tadi ya, ibarat tenggelam dalam lautan ahadiyatullah, tetap berprinsip pada ayat laisa kamislihi syai'un. Gitu. Jadi tetap sekalipun mendapatkan pencerahan ilahiyah secara ruhaniyah, tetap harus memahami prinsip laisa
kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, bila kaifin wala misalin. Itu sehingga pemahaman yang demikian ini harus benar-benar tahqiq, dirasakan. Nah, kalau pemahaman yang demikian, insya Allah rapi, gitu, tidak menimbulkan kontroversi. Rapi di dalam praktek hakikatnya, praktek syariatnya, ya sholat, ya tentang hakikat itu ya dia rasakan sendiri. Kemudian tarekatnya dia juga terus berjalan, berproses sampai akhirnya mendapatkan anugerah ma'rifah itu. Jadi Syekh Nafis tetap harus berpegang laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Maka ketika ada orang kok mabuk ilmu hakikat terus ngaku-ngaku Allah, ini yang salah. Apalagi terus dikultuskan, wah itu Allah, dia doanya manjur, kun fayakun gitu. Tapi kok masih makan ya kalau dia Allah gitu kan? Kok masih minum ya gitu? Bagaimana mungkin ngaku Allah kok masih makan dan minum? Itu berarti dia masih ya terkena hukum jasmani. Dan masih jasmani kok ngaku Allah. Nah, ini makanya tidak diperbolehkan seperti itu. Harus tetap berpegang pada laisa kamislihi syai'un. Ya tetap hamba, sekalipun dia sudah ma'rifah, merasakan apa itu keindahan tadi dalam lautan ahadiyatullah, tetap posisinya dia ya abdun, ya abdun, al-abdu ya abdun. Jangan lantas karena dia sudah ma'rifah dianggap sebagai Tuhan kemudian dikultuskan. Nah, problemnya kalau dikultuskan padahal dia hamba. Dia hamba ya, mungkin merasakan tadi istilahnya tenggelam dalam ahadiyatullah. Kemudian dikultuskan berlebihan, dianggap sebagai Tuhan. Suatu ketika Allah menunjukkan ya, tiba-tiba sakit demam orang yang dianggap Tuhan. Akalnya berpikir, ini katanya Tuhan, masa sakit pilek harus beli obat? Kan Tuhan bisa menyembuhkan. Ini logikanya mulai mengalami benturan. Ditambah lagi, misalkan tiba-tiba mengalami sebuah proses kematian. Nah, bagi orang yang meyakini itu Tuhan, akan kecewa lagi. Ini bagaimana sih? Katanya Tuhan, katanya sakti, kok sakit aja gak bisa menyembuhkan, mati aja gak bisa ngelawan. Nah ini karena ada salah paham dalam pemahaman ilmu ya, kemudian berdampak pada pengkultusan, menganggap dia Tuhan padahal sesungguhnya dia hamba. Lah, pemahaman yang ilhad ini disebut pemahaman yang ilhad seperti ini adalah pemahaman yang menyimpang yang tidak diajarkan oleh para sufi. Maka kalau belajar ilmu hakikat ya, rujukannya jelas Al-Futuhat Al-Makkiyah ini sebagai buku induknya. Dan kitab Durrun Nafis ini ya tidak lepas dari penjelasan-penjelasan yang dikutip dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dari penjelasan ini dapat memberikan ya, pencerahan ya bagi kita dalam memahami ilmu-ilmu hakikat, dan mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kemudahan di dalam memahami ilmu hakikat dan juga diberikan anugerah dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.